kamu kok melototin ibu sih? Bu, itu kode. Kode? Aisyah, boleh minta tolong ambil air lagi buat aku? Ya, cek maksudnya? Iya. Bu, tadi mau ngomong apa? Enggak, tadi ibu cuma mau tanya makan siang nanti mau masak apa? Nanti ibu belanjain di tukang sayur depan. Belum kepikiran sih bu, nanti aku kasih tau ibu ya. Nih telur gak ada yang makan nih? Ya Aisyah mau ngat. Nasi aku udah mau habis mas. Apa nambah lagi? Bar, ini dekorasinya. Oh iya, bisa taruh situ bentar. Ya, makasih ya. Taruh situ bentar. Aisyah? Ini apa banyak banget? Iya ini aku lagi mau bantuin teman aku yang lagi syukuran. Oh. Ya udah aku bantuin ya. Enggak usah Aisyah. Enggak usah. Kamu enggak usah bantuin ya. Kamu mau buru-buru kan ke pasar? Mendingan kamu masuk deh. Entar soalnya Juna sendirian loh di rumah. Kan mas? Iya, ya udah kamu pasar sana. Ya udah aku masuk ya. Hampir aja ketahuan. Taruh di tengah ya. Oh ya udah. Man. Dah kurang sini. Dah beres. Udah semuanya? Udah dong. Alhamdulillah. Thank you ya. Sama-sama. Mas. Jangan lupa nanti lakuin semua yang udah saya briefing tadi. Ya? Yeah. Siap. Thank you. Halo? Iya mbak. Benar. Menu yang tadi saya request itu bubur merah putih. Harus ada ya. Oke, thank you. Lu pesen bubur merah putih. Buat apa? Emang harus ada kan? Ya namanya juga acara menyambut kehadiran baby. Tunggu. Bubur merah putih itu kan bukannya ibu dan anak kandung gitu. Emang Arjuna? Bar. Juna kan mau Aisyah tetap bersama anak kandungnya. Tapi dia tidak mengetahui sama sekali. Atau kamu mau Aisyah tahu bahwa bayi yang ada bersamanya itu adalah anak kandungnya, tapi setelah itu Dimas pasti akan merebut. Pasti, Mama jamin. Sebaiknya aku jangan ngomong ke Akbar. Juna kenapa? Juna kenapa?
Juna kan udah dianggap anak sama Aisyah. Dan kita semua sayang sama dia kan, Bar? Ya, anggap aja bubur merah putih itu sebagai tanda apa ya? Supaya Aisyah itu bisa memulai hidup baru tanpa Dimas. Harapan gue nih, suatu saat nanti Aisyah bisa sadar kalau cowok yang mencintai dia hanya setia. Bar. Satu lagi. Dan cuma setia yang bisa bahagiain Aisyah. Udah ya. Daripada, mendingan lu telepon Aisyah, suruh telepon sekarang. Kemudian. Siap, bos. Jadi hari ini hari ulang tahunnya Aisyah. Halo, dengan toko kue? Ya, saya mau pesan. Tapi nanti dikirimnya langsung ke alamat yang saya kasih nanti ya, untuk ke yang ulang tahunnya langsung bisa. Kalau bisa, nanti saya kirim via chat aja ya. Thank you. Aisyah, kamu temenin ibu sebentar ya, ke rumah temennya ibu. Ajakin Juna ya, Bu. Sayang, jalan-jalan yuk sama nenek ya. Yuk sayang, yuk. Sekarang yuk, Bu. Langsung jalan. Biar ibu aja yang gendong Juna. Sekarang kamu ganti baju yang bagus, terus pakai makeup dikit gitu ya. Soalnya di rumah temannya ibu ada acara ya. Biar kelihatannya bagus gitu loh. Pantes kamu diliatin ya. Ibu tunggu di luar ya. Udah cepetan. Bisa ketahuan sih. Kamu lagi kaca. Aduh. Aku juga lihat itu, Mas. Sembunyiin apa ya di belakang punggung? Biasa. Ini buat kamu. Ya ampun, Mas. Indah banget. Kamu salah. Bunga ini gak indah. Karena buat aku, cuma kamu yang terindah. Karena bunga ini udah gak jadi kejutan lagi, aku punya satu kejutan lagi untuk kamu. Apa, Mas? Jangan di sini. Kemana? Mas Dimas! Mas! Mau kemana? Mas, jangan, Mas, aku takut! Pakai baju ini. Ibu bisa aja. Iya beneran, serius ibu bilang.
Juna, tuh lihat mama kamu. Cantik banget kan, kayak bidadari. Sini sayang sama mama. Mentang-mentang ya. Punya mama cantik. Langsung mau aja digendong. Langsung banget tuh, Bu. Dong, mati dia. Yaudah yuk, kita jalan. Siap semua. Bu, ini acara apa, Bu? Nanti juga kamu akan tahu sendiri, Aisyah. Yuk. Jadi kalian yang bikin ini semua untuk Juna? Bukan cuma itu loh, Aisyah. Ada lagi, Bar.